Video Rizky Billar datang ke rumah sakit jenguk Lesti Kejora. Lesti Kejora kini diketahui dirawat di rumah sakit setelah laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar. Baru-baru ini beredar kabar video Rizky Billar datang ke rumah sakit jenguk Lesti Kejora. Sebelumnya, hanya kuasa hukum Lesti Kejora, Sandia Arifin yang mengunjungi kliennya. Namun ternyata ada video Rizky Billar ke rumah sakit jenguk Lesti Kejora. Lesti sama keluarganya dijaga. Kaya Sandi Arifin selaku kuasa hukum Lesti Kejora saat ditemui di RS Ubunda, Menteng, Jakarta Pusat. Jumat 30 September 2022 terkait video Rizky Billar datang ke rumah sakit jenguk Lesti Kejora. Selain itu, Sandi Arifin mengungkapkan kondisi Lesti Kejora masih perlu istirahat dan akan meminta hasil tes terbaru kepada dokter. Kondisinya yang pasti dede lagi istirahat, saya baru jenguk hari ini baru dapat informasi hasil perkembangan check up-nya. Saya baru mau ketemu dokternya. Nanti lebih lanjut akan kami sampaikan, ungkap Sandi Arifin. Namun terungkap bahwa Rizky Billar sudah datangi rumah sakit dan jenguk Lesti Kejora dikutip dari seorang pria dalam video. Ternyata kabarnya Rizky Billar ada di dalam, sudah ada di dalam sejak siang. Dari informasi-informasi yang didapat wartawan, Rizky Billar menggunakan mobil Alcar warna putih. Namun informasi-informasi belum ada konfirmasi dari pihak-pihak.